hari kita bersama-sama menjaga keamanan negeri kita. Kita cegah bersama masuknya paham-paham radikal, pemecah belah persatuan, intoleran, dan lain sebagainya. Mari kita jaga marwah Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, wasatiyah, Islam yang netral, yang tidak condong ke kiri dan condong ke kanan, menjadi manfaat bagi kita generasi muda kita. Kita ajarkan anak-anak muda kita untuk mengkonter berita-berita yang menjadi pemecah. Ajarkan mereka untuk memainkan peranan media sosial agar menyebarkan, share ke mana-mana pesan-pesan yang untuk mengkonter ketika ada pemecah belah. Mari kita jaga NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah lama kita menjaganya dari para ulama kita, para habaib yang menjaga bersama aparat negara, tentu menjadi kecintaan kita saat ini. Hanya tinggal melanjutkan perjuangan. Mari kita jaga semuanya. Sebagaimana ketika slogan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul wathan, minat iman, kecintaan terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Kami juga sampai saat ini bahkan menjadi atensi dari pimpinan kami, dari Bapak Kadensus 88 bersama diri pencegahan, untuk terus bersama-sama mengajak semua masyarakat untuk mari kita untuk terus di dalam merawat negeri.